Wow. Ooh, very bright now. Wow. That's UFO. Catch them. Sometimes from, sometimes off, sometimes off again. Right. Run again. Yes. Is that the star? You get it? Okay. Small one. Oh, small one. No! Shy. Yeah. Shy. Which country? Two of them now, the same position. Very. Yeah. Woo. That one is below, right? Oh, wallah! There's only one, huh? Guys, ooh! That's the new unidentified flying object. It's UFO. It's gone again. Guys, ini bukanlah karangan atau gambar yang dibuat-buat. Tapi ini adalah pengalaman saya melihat sesuatu yang aneh atau anomali UFO atau Unidentified Flying Object, benda terbang yang tidak terindikasi. Yang kami lihat memang masih misteri. Benda apakah itu? Berada di angkasa dan menari-nari. Sebelumnya kami menyangka cahaya itu adalah pesawat, tapi tidak ada di radar kami. Terus kami menyangka kalau mungkin itu bintang. Tapi kelipan bintang berkelip cepat dan bintang tidak bergerak. Sedangkan cahaya UFO bersinar lama dan bergerak. Kemudian kami menyangka pula bahwa kemungkinan cahaya tersebut adalah satelit. Karena saat ini banyak satelit dari Starlink yang baru diluncurkan oleh Elon Musk. Tetapi tidak mungkin satelit bergerak seperti itu. Karena cahaya UFO di depan kami bergerak bebas. Kadang maju, mundur, kadang kiri, kanan, atau sebaliknya. Dan mereka bisa bercahaya berempat bersamaan dengan bergerak membuat formasi. Tetapi di luar itu, mereka tidak mengganggu kami. Malahan mereka sepertinya menghibur kami, menari-nari membuat kami melek di saat kami mengantuk. Dan kadang mereka juga mengedipkan cahaya seperti mereka ingin memberikan suatu pesan. Tapi pesan apa? Kami sungguh tidak mengerti. Kadang saya berpikir, apakah mungkin makhluk ini pergi untuk berhaji juga? Sama seperti hamba Allah yang lain di musim haji ini. Atau mereka sedang menjaga kami yang sedang membawa ribuan jemaah haji dari Afrika. Tapi itu semua adalah perasaan saya saja, tidak lebih.